sudah menjadi tradisi yang tetap dilestarikan berkaitan dengan leluhur di situs Pangeran Pasarean Gegunung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, yaitu kegiatan haul dan ngunjung buyut situs Pangeran Pasarean Gegunung dan sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah. Pada acara haul tahun ini, panitia mengadakan acara-acara untuk mengisi rangkaian kegiatan menuju puncak acara haul, seperti turnamen bola voli, pertandingan futsal remaja putri, donor darah dan pengobatan gratis, lomba mewarnai dan fashion show tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD se-Kecamatan Sumber, istighosa, salawat nariah dan santunan anak yatim piatu, pagelaran seni budaya. Kegiatan yang akan berlangsung selama 5 hari dan dimulai pada hari Sabtu 28 September 2024 dan puncaknya pada hari Rabu 2 Oktober 2024. Mengawali rangkaian kegiatan diisi dengan acara turnamen bola voli yang sudah dilaksanakan pada hari Sabtu 28 September 2024 yang menjadi babak penyisihan turnamen bola voli. Kegiatan turnamen bola voli yang diikuti oleh 22 tim bola voli ini pada Minggu 29 September 2024 menampilkan babak final yang mempertemukan tim bola voli Stiku 2 Kota Cirebon dan tim bola voli Sumber Tani dari Desa Megugede. Tentunya kegiatan ini tidak saja hanya untuk berpartisipasi dalam mengisi acara tradisi haul dan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di situs Pangeran Pasarean Gegunung, tapi juga sebagai ajang silaturahmi, mengembangkan bakat pemain voli, hiburan warga pecinta olahraga bola voli, dan khususnya sebagai sumber rezeki bagi para pedagang. Siap kembali di lapangan. Ajang sedang bola. Ah, ternyata bola di desa menyeberang para pemirsa. Satu persatu di sana Kang Awi bae, Kang Didin bae, para pemirsa. Ini kembali melebar jauh keluar lapangan. Ada Kang Didin bae. Dan sedang ada Wendy kembali. Saksikan pemain-pemain andalan untuk warga Jawa Barat. Saksikan bersama. Yosi, sedang bola. Terima kembali Wendy. Dengan pelan saja. Ternyata kesalahan di sana. Kembali poin oleh Yosi. Yosi kini mencoba satu persatu di sana. Gaya James Sengen sudah lakukan. Kembali Wendy. Angkat Alif. Cepulang. Aduh. Bola dia bisa menyeberang. Para pemirsa kembali poin. Siapakah dia? Yosi. Ajang-ajang Ibek sudah lakukan di sana. Terima kembali satu penarikan yang asal daripada kantor depan. Ada untung di sana. Kembali. Kali ini satu persatu mencoba para pemirsa akan dilakukan di sana. Untung ajang-ajang seorang untung bagi penetapannya berdua tujuh. Kali ini mencoba sesi dilakukan di sana. Terima kembali ada sesi dilakukan sesi Mas Dugi di sana. Saluki balikan coba keras masih selamat kembali untuk sepertahan. Kali ini mencoba satu persatu belum bisa habis blokir di sana. Kembali poin Saluki bersana Bidin Bay kembali masih bisa sana. Cepat keras ada lagi-lagi dari Sumber Tani nampaknya tim out dipindah oleh Sumber Tani. 9-2 yang pertama 9-2 para pemirsa masih unggul. Waduh kapten manajer oleh dalam kembali di lapangan para pemirsa saya sudah lakukan tergulir di sana. Akhirnya kembali poin. Kembali poin para pemirsa. Untuk kali ini Setiku Cirebon. Ajang-ajang kali ini melakukan gaya jamsetnya. Saya sudah akan sana. Bola tidak bisa menyeberang para pemirsa. Kembali poin kali ini 3-10. 3-10 untuk Sumber Tani yang akan lakukan gaya jamsetnya. Bagaimana tatangnya bola. Saya sudah lakukan di sana. Terima kembali ada. Sana kembali. Satu persatu. Rekan di sana. Setiku ajang-ajang. Saya sudah lakukan. Oh, lebar. Lapangan.
kembali poin kali ini, Wan kali ini se. Lakukan masih bisa ada Dindin Bae. Dindin Bae namanya terburu-buru di sana. Punggung 9 ada Sandy. Sandy nampaknya dengan tenang datangnya bola di sana. Lakukan poin jam-jamnya bagaimana datangnya bola. Saya sudah lakukan di sana. Terlibero terima kembali. Angkat Sandy. Kembali keras. Dua pemain di sana masih bisa satu persatu. Angkat lagi. Kembali keras. Sandy. Melebar jauh keluar lapangan Wendy kali ini. Dobrak pertahanan untuk kali ini di sana sudah lakukan terima kembali angkat lagi ya. Masih bisa Alif kerjasama pada kawannya di sana. Alif kerjasama yang akurat pemain daripada sumber tani pada pemirsa akan tekan Jamesonnya ancang-ancang sudah lakukan terima kembali masih bisa tadi ke belakang coba keras masih selamatkan satu persatu di sana untuk sumber tani dari Wendy kerjasama yang akurat saudara Sandy. Bukan saya, Sandy nampaknya sangat akurat sekali kira-kira. Didin Bae kali ini mencoba segera yang menduk keras kembali di sana. Sandy sudah dilakukan. Ayo Jill, siap mengambil bola Bujil. Semakin saudara semangat sekali saudara Bujil. Sudah lakukan, terima kembali. Masih bisa, Alif ke sana. Coba keras. Ternyata bola tidak bisa menyeberang. Kembali poin, 15-0. Akan melakukan gaya Jameson dan Sandy. Dilakukan di sana, terima kembali. Kerja sama pada rekannya, wey! Pelajarnya, bubunya agung di sana. Rekan bawa serang untuk para bersama. Dia kembali, Alif kerja sama pada rekannya. Akan lakukan gaya Jamesonnya. Jepping sesudah Alif, sesudah lakukan dengan pula terima kembali. Ada Saluki! As! Terima kembali! Di sana, Toyib namanya tidak bisa mendapatkan bola yang begitu keras. Kembali poin Didin Bae. Didin Bae anjang-anjang akan lakukan gaya Jamesonnya bagaimana tatangnya bola Didin Bae. Didin Bae gaya hasilnya di sana sudah dilakukan. Terima kembali ada. Kembali Alas. Masih semangat. Diterima kembali. Alif nampaknya dengan susah payah pengambilan bola di sana pemain daripada sumber tani. Akhirnya tertinggal 17-7. Sumber tani. Stiku masih bisa masuk kali ini. Didin Bae. Main yang begitu akurat saudara Didin Bae yang sudah malang melintang di sana. Pemain kali ini saudara Didin Bae akan dilakukan sudah bukan terima kembali. Masih Alif kerjasama untung dikembalikan. Berat pertahanan di sana 19-8. Yose! Kali ini satu persatu pertahanan dari YPW. Stiku di sana terima kembali. Angkat Alif. Cepat keras. Bola tidak bisa menyeberang. Kembali poin saudara Gabriel. Kembali poin kali ini 28 para pemirsa. Ada Yosi sudah bukan terima dengan berada. Wendy nampaknya tidak bisa sempurna pengambilan bola di sana. 2-1-8. Di sana Yosi. Yosi ancang-ancang lakukan gaya Jamesonnya bagaimana tatangnya bola sesudah lakukan terima kembali masih bisa Alif pelan saja sampaikan bola yang begitu pelan di sana kembali para pemirsa Albert di sana kembali poin sesudah lakukan terima kembali Ridin Bae pelan tapi meyakinkan pemain daripada ya kembali ini Stiko 2-2-9 saya sudah buat terima kembali angkat Alif di sana baik yang mudah keras dan tajam bola melebar keluar lapangan 10-2-2 persatu pertahanan saya sudah lakukan terima kembali angkat lagi dengan pelan tapi meyakinkan kembali poin 2-3-10 Saluki. Luki kali ini jangan-jangan lagi makan lakon kayak James saja saudara Luki bagaimana tentangnya bola sudah lakukan di sana Luki bola tenang dari Wendy kerjasama Alif langsung saja cepat bolanya nampaknya tidak bisa diselamatkan para pemirsa keluar kali ini kembali poin 2-4-10 Luki lakukan bagaimana pertahanan sudah lakukan di sana ternyata melebar keluar lapangan kembali poin 11-24 kali ini 11-24 sudah lakukan ada ya selesai sudah 11-24 terakhir 25-11 1-0 diraih kali ini untuk setengah.
film gua awas ke Pak Aceh deh. Bola masih dipegang oleh si bertani Didin Bay. Oleh Didin Bay para pemirsa kembali 2-2 18 akan menyeberang dengan gaya Jensen sisi lawan melebar jauh. Oh bagaimana masuk? Kembali poin 2-3 18 2-3 18 satu persatu nampaknya masih memimpin Bundesliga. Serangan angkat lagi. Coba keras. Ternyata kembali poin 2-4 18 Hati-hati. Detik-detik terakhir para pemirsa kita kali ini. Satu persatu pertahanan sesi lawan. Ya, bola melebar keluar lapangan. 19-24 19-24 Semua para panitia yang masih berada tidak mendapatkan tugas, Anda membantu di tempat parkir. Tolong, tolong kebersamaan untuk membantu di tempat parkir. Sudah lakukan. Mau kembali Sandy. Ceblok es. Sebenarnya begitu keras di sana. Akhirnya sudah 25-19 meraih 2-0 oleh Stigo. Maka dengan itu juara pertama diraih oleh Stigo. Diserahkan oleh Bapak Camat. Juara 3 juara 2 oleh Pak Gede Bapak Camat Super. Langsung juara 2 nya ya. Terima kasih selamat jalan untuk Pak Gede dari Sumber Tani. Juara pertama diserahkan kali ini oleh Bapak Camat. Juara pertama yaitu diraih oleh Stigo. Dari Stigo menerima atas partisipasinya dan menduduki juara pertama. Baik, kita ke bersama. Ya, sudah. Yang pertama sebagai juara tentunya kami bangga ya Pak ya, atas keberhasilan tim kami di partisipasinya di apa namanya turnamen volleyball Super Cup ke-1 tahun 2024. Yang kedua tentunya kami juga ikut berterima kasih kepada panitia karena diundang sebagai peserta di turnamen di Kebundung Sumber ini. Pesan untuk supaya dipertahankan dalam rangka membina pervolavolian di Kabupaten Cirebon supaya ke depan lebih baik lagi. Dan untuk kami sendiri itu sebagai motivasi bagi pemain-pemain kami untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Mungkin itu Pak. Halo Mas, hari bisa menjuara ini apa nih Mas? Taktik atau teknis kesemangatnya Mas? Kerja sama tim. Dari skill tadi kan bagus banget tuh. Tentunya pengalaman gitu. Individu yang bagus dan didukung oleh tim yang bagus juga. Asik, alhamdulillah mantap ya. Sip, juara ya. Hari ini sudah selesai juga kita melaksanakan kegiatan turnamen bola voli dalam rangkaian kegiatan haul atau menjumbuit Pangeran Pesaringa Gunung Pak. Selaku camat di wilayah ini, apa yang bisa disampaikan dengan acara ini Pak? Ya, pertama bersyukur ya kejuaraan turnamen Super Cup pertama ini dalam rangka haul di Gunung ini sukses dan menghasilkan juara dari Stigo. Juara keduanya Sumber Tani Bu Cilik ya. Alhamdulillah dan berjalan lancar. Yang pertama tentunya ucapan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah mengeluarkan jeripaya tenaganya, melakukan segala daya upaya sehingga pelaksanaan turnamen bola voli ini berjalan sukses. Semoga ini menjadi apa dasar fondasi kita untuk pelaksanaan kejuaraan di tahun-tahun yang akan datang. Kalau seandainya di wilayah Kecamatan Sumber ini ada hal seperti ini nih Pak, bagaimana nih Pak? Ya, jadi memang kita tidak hanya voli ya, semua cabur yang lain juga kita tetap mengadakan. Nanti tanggal 23 ada futsal. Futsal sama dalam rangka Camat Cup ya, seperti yang sekarang Sumber Cup pertama. Jadi tidak hanya bola voli, dan kita untuk menggiatkan olahraga kepada masyarakat supaya generasi muda ini bersemangat untuk berolahraga. Pak, punten Pak. Sebagai camat dalam hal ini mendukung acara tradisinya atau olahraga ini Pak? Gimana Pak? Dua-duanya. Seperti tahun-tahun kemarin kita juga ikut arak-arakan, kemudian ikut malamnya sampai selesai, termasuk ini kegiatan olahraga juga kita support.
untuk kegiatan ini sekali lagi Pak mohon dukungan masyarakat luas nih Pak, supaya seperti apa nih Pak? Ya, jadi kepada masyarakat di Gunung dan sekitarnya Kecamatan Sumber untuk tetap mendukung ya kegiatan haul di pasar dan di Gunung ini supaya bisa berjalan dengan baik, lancar dan sukses, tidak hanya untuk haulnya tapi semuanya termasuk kegiatan-kegiatan yang menunjang di haul ini. Sudah ikut partisipasi dalam rangka-rangka kegiatan di Pasar Gunung, Jumbuyut, haul atau acara maulid. Nah, dalam tadi di pertandingan akhirnya tim Pak Kubu harus menempati posisi kedua. Ini gimana pesan dan kesannya Pak? Ya, alhamdulillah terima kasih juga kepada Pak Dirjen sudah mengundang Sumber Tani untuk acara turnamen ini. Semoga kita ke depan lebih baik lagi dan terima kasih kepada pemain sudah berjuang dari babak penyisihan sampai ke partai final. Mungkin belum rezekinya saja. Kalau dari sisi peningkatan kualitas pemain itu ada nggak Pak di programnya di PAU? Ada, sebenarnya kita sudah ada pembibitan-pembibitan, ini juga kita juga ajak pemain asli lebih gede juga. Jadi ada yang sebagian ke tim lain, seperti itu sih Pak. Kalau tadi ada bocoran Pak, mereka itu kan bukan dari satu wilayah Pak. Iya. Kampus itu kan dari wilayah 3 Pak Uya. Iya. Kalau ini kan hanya warga Megu gede Pak Uya. Iya, warga. Nah, itu apa mungkin dari sisi mental gimana Pak? Enggak. Iya, sebenarnya rezeki aja sih mungkin kalau mental kita sudah punya, cuma rezekinya aja mungkin di luar. Rangkaian daripada Ngunjung Buyut di Pangarap Gunung yaitu turnamen bola voli. Tadi hasilnya sudah kita tahuan, jalannya acara juga bagus Pak. Apa yang bisa disampaikan oleh Ketua Panitia Jamalin Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah menyelesaikan satu rangkaian kegiatan Haul Buyut Pengarmasan yaitu turnamen bola voli yang tadi telah berakhir dengan grand final yang diikuti oleh dari VB Setuku dan VB Sumber Tani, di mana pada pertandingan turnamen bola voli ini ada diikuti oleh 22 peserta dan dimulai dari kemarin hari Sabtu terus nanti dari pagi sampai sore dan akhirnya telah muncul pada pertandingan ini yaitu grand final dimenangkan oleh VB Setiku. Alhamdulillah saya juga banyak-banyak terima kasih kepada seluruh lapisan warga Kelurahan Gunung dan pemerintahan dalam hal ini Pak Camat juga dari Pak Lurah juga yang telah memberikan kontribusi banyak kepada kita di sini untuk mensukseskan acara turnamen bola voli yang diagendakan dalam rangka Haul Buyut Pengarmasan. Sebenarnya kami juga menginginkan bahwa kegiatan ini akan terus berkesinambungan dari tahun ke tahun karena dengan mengadakan open-open seperti ini maka akan terciptalah bibit-bibit yang akan membawa nama baik daripada Kabupaten Cirebon ini. Dengan adanya semakin banyak event akan semakin banyak orang-orang untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan ada ini sebagai salah satu kegiatan yang positif yang insya Allah nanti bisa diikuti dengan daerah-daerah lain yang akan bisa menciptakan atlet-atlet yang berkualitas sehingga akan mengharumkan nama bangsa khususnya Kabupaten Cirebon. Dan sekali lagi banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua, elemen masyarakat, panitia, dan dari segi keamanan, dari semuanya, dari semua pihak. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah acara ini bisa berjalan dengan lancar.